Gue gede nih, piro ngono kuwi regane wedhus mucem le loro. 12. 12. 1.200.000 oleh loro-loro iki. Nah, iki lanang kabeh opo wedok kabeh? Ini kayak digedekne didol sok bodo wis dadi. Regane mengko 11.50 payu nih. 11.50 hari-hari biasa 15. Dalem payu piro? Doro deh. Yo doro. Doro. Permintaannya 2.100.000 deh. Tak kira lorone 1.500.000 ngono. Tak kula kinten lek lorone 500 ngoten. Pinten to nyuwune jenengan kalih? 1.500.000 loro lho lho, 1.500.000. Oke, baca badan sedulur semuanya. Ini momennya pas. Pas nek pomo kok pengen mengawali beternak atau memulai beternak. Dikarenakan sudah memasuki musim penghujan, istilahnya untuk hijauan saat ini juga sudah berlimpah, dan harga kambing hari ini sedang mengalami penurunan. Jadi harganya saat ini sangat rasional untuk peternak yang ingin berbelanja, tapi jika peternak yang sedang mengalami kebutuhan mergo kok sedengi opo-opo ke di musim mereka wedhus ya sedang landai, tidak ada peningkatan. Jadi sekarang musimnya nek menurut saya investasinya di dunia peternakan di mereka wedhus rodok mentahkan. Pinter Pak nih Pak Yun, pinter terulah second seperti ini tuh di angka 1.350.000 permintaan. Tentunya yang seperti ini masih juga nego, mungkin yang ini sirku kok ya urung payu ya, terulah second jaluk ya. Kalau yang seperti ini di angka 1.100.000 sampai 1.200.000 prediksi saya alatnya di pasar sini tuh. Tadi indukan yang sudah lokasi. Doro abang pinter Pak. Doro nopo bapak nih? Doro. Pinter nggak nih Pak? 14.000. 14.000. 1.450.000. Tentunya masih nego untuk harga. Ini kami semua nih. Seperti ini. Di lokasi yang kemarin. Seperti ini. Untuk DP sekitar 65 sampai 70 cm dengan motif lengan siapang seperti ini. Kalau untuk yang gagalan jalan, nah yang jalan ini bener Pak, yang lanang nih, gagalan lanang waktu ini. Tatligur masih sangat logis ini kalau untuk istilah gue bojok nih atau wong cilik wedhus-wedhus jawonan seperti ini di angka 2.400.000 permintaan tentunya bakalan jantan. Jenis kambingnya PE untuk TB sekitar 70 cm kepala hitam, telinga sudah melipat seperti ini. Di pasar Saung Ponorogo, jadi harganya seperti itu. Iki jajal delok materi fatening atau materi nggo gedhe. Hehehe. Piro ngono kuwi regane wedhus mucem le loro? 12. 12. 1.200.000 oleh loro-loro iki. Nah, iki lanang kabeh opo wedok kabeh? Wedok kabeh, Mas. Wedok kabeh. Sing duwe Mas Hendi. Mas Hendi iki wong ngendi to? Nggon mungkin Pacitan apa wong Ponorogo nggon mungkin? Pacitan. Pacitan. Gowo piro ngene iki, Mas? Mas. Betul gangsal. Betul gangsal. Ijek kabeh apa salah us payu? Ijek loro iki. Ijek loro iki. Gimana soleh penganyang pirong ini? Sekolah seket. Sekolah seket. Awakmu ngepasnya neng rolas. Pas kene rolas terus payu pirong sing nyam. Ini gitu loh. Wedhus e. Tipe sekitar 50 cm. Yalah yang satunya yang kepala hitam sekitar 55 cm. Ini kira digedekne didol sok bodo wis dadi. Oke, kembar ora le. Papat. Seperti ini loh. Ini kita tak gelok nih.
Oke, sekarang kita menuju ke materi yang agak sedikit super ini. Wedhuse di antara yang lain ini rodok super ini. Jenis kambingnya PE seperti ini, telinga sudah melipat menghadap ke depan. Tinggalin jenengan, Mas. Pinten niki pinten niki, Bu? Dalam? Rolikur. Tuku toh? Tuku. Oh, berarti ini gitu. Momen seperti ini di angka 2.200. Jadi ini baru saja dibeli. Ini dorong apa apa nih kok? Dorong. Berarti jenengan ini arti ingu apa? Oh alah, ingu dong. Orang dibelantik nih mas. Seperti ini loh. 2.200. Sudah terbeli untuk materi diternakan, untuk materi breeding seperti ini yang bagus, karena ya nek ngene iki kan nek cara resiko rugi itu sangat tipis seperti baru saja terbeli di angka 2.200. Jenis kambingnya BE. Oke, silakan sahabat-sahabat dan sedulur semuanya yang ingin beternak boleh dikitan, silahkan segera merapat. Kumpung ini momennya sangat tepat. Gus, iya Gus, payu. Alhamdulillah, payu mas. Piro payu piro lagi ngunubi, waduh ngunubi. Sebelah seket. Well lagi. Alhamdulillah, well. Well, payu. 11.50. Pinten? 11.50. 11.50. Karo juragan Agus lho. Gus, kowe kok jegek men lho. Alah, Gus sori. Lah, biar. Lantik lho, lantik dar yo. Yo. Berarti ya Gus. Berarti to, Gus. Ya iki hitungane kalah 50. Kalah. Kone 12. Kowe iki latihan dagang harus kalah seperti itu lho. Poel, poel lho, poel kondisi. Kehidupan mesti ning kalah iki. Poel iki. Poel. Regane mingkur 11.50 payu nih. 11.50 hari-hari biasa 5. Dalam payu 11.50. 11.50 seperti itu. Ya jaluk 15 lho. Yo cara jaluk eno karepe payu larang. Karepe lek payu 4. Delek ngoten niku pintenan, Pak. Dorone jenengan niku. Pinti, Mas. Ngeten iki. 5 ringgit. 5 ringgitan. Berarti loro iki selawe. Ora oleh. Kuwi 13. Si PMC. Ini lho. 1.250. Tentunya harga nego. Nek perkara wong jaluk ki yo nek dituruti nek dene ora dituruti kan. Nek sing iki Pak sing ayu iki piro iki? 13.50. Oh. Sore tengahnya ngurung, Pak. Dinyang 12. Dinyang 12. Dinyang 12. Tuku 12.50. Oleh tuku 12.50. Berarti kan urung gading. Isgen payu sik. Dadi dulur loro lur. Dadi seperti ini. Permintaannya di angka 1.350. Price cepet gadi. Jadi yang wedhus rada PE neh. Piro jalmu, Dik? Nyuwun pinten, Dik? Apa selikur iki? Oh, selikur seperti itu. Doro deh, ya doro, doro. Permintaannya 2.100 deh. Seperti ini. Ayo, aku yang ngecek-ngecek. Seperti ini. Ini kan. Cemplet, alitan pinter kong. 500-an. Sing iki udah iki. Oh, ala tak kira lorone. Tak kira lorone 500 ngono. Tak kula kinten lek lorone 500 ngoten. Pinten to nyuwune jenengan kalih? 1.050. 1.050 loro lho, lho 1.050. Loro. Lu materi pembesaran ini masih sangat bagus. 1.050. Soleh luru ini di model ya. Halo, saya kira setelah untuk hari ini kita tutup dulu mereka oleh kubulak waktu curung oleh. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat dijadikan referensi dan membawa manfaat. Salam harit, salam sehat, salam lestari buat ternak Indonesia.